pengemis meminta menjadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah. Dilansir dari Dok, KBA News. Tanggal 21 November tahun 2022 jam 2:10 siang. Faktanya, dalam agenda Muktamar ke-48 Muhammadiyah kemarin tak ada tokoh dari luar yang diundang menjadi pembicara. Tepis hoax disebarkan Ruhut, Muhammadiyah, tak benar Anies ngemis pembicara di Muktamar. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmat menepis hoax yang disebarkan oleh politikus PDIP Ruhut Sitompul yang menyatakan bahwa Anies Baswedan mengemis jadi membicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Tidak benar hoax, kata Dadang. Faktanya, dalam agenda Muktamar ke-48 Muhammadiyah kemarin tak ada tokoh dari luar yang diundang menjadi pembicara. Karena tidak ada pembicara dari luar, kecuali Presiden Joko Widodo di pembukaan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di penutupan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, jelasnya. Oleh karenanya, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap yang ada di media sosial, termasuk apa yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul tersebut. Betul-betul hoax, ujarnya. Diketahui, di Twitter pribadinya, Ruhut Sitompul mengunggah meme tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Dalam meme itu, tertulis Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Duh, malunya. Dalam postingan itu, Ruhut Sitompul juga memberikan keterangan di unggahan meme tersebut. Yang nulis meme ini kalau benar kata anak Medan, sakitnya tidak seberapa. Tapi malunya ini gitu loh. Merdeka, tulis Ruhut Sitompul.